Halo, assalamualaikum semuanya. Nah, kegiatan hari ini dimulai dari motongin pare. Jadi hari ini saya mau bikin saus yang pare sama udang. Jadi ini parenya dipotong-potong dulu ya. Nah, kalau udah dipotong kayak gini, parenya dikasih garam sama air hangat sedikit. Baru diremes-remes biar pahitnya hilang. Nah, ini udah saya bilas tadi parenya, ini saya manasin wajan. Itu ada udang sama pare yang udah dibilas. Terus kalau udah panas tinggal dimasukin ini bumbu tumisannya. Biasa saya ada stok bumbu yang udah dicuper. Nah, itu saya oseng-oseng sampai harum. Nah, kalau bumbunya udah kecoklatan gini, tinggal ditambahin garam sama gula ya. Nah, kalau udah kecampur kayak gini, tinggal dimasukin si pare sama si udangnya. Nah, di sini saya tambahin saus tiram sedikit ya. Nah, ini diaduk-aduk. Kalau udah layu berarti udah matang pare sama udangnya. Nah, ini dia menu hari ini, pare udang. Jadi saya masaknya hari ini cuman pare sama udang dan goreng tempe. Nah, ini kegiatan seperti biasa setelah masak, cuci piring. Nah,
Nah, ini lanjut habis masak, saya lupa masak beras, jadi saya masak beras ya. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga suka ya. Assalamualaikum.